Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mesti pada loyo ya. Jangan loyo, ini waktunya memasak-masak ya. Masak-masak bagi yang ibu-ibu, bagi yang mas-mas ya, kita harus selalu aktivitas. Nah, di sore ini aku sudah bikin api. Nah, seperti ini di luar ya. Soalnya agak dingin habis hujan di sini ya. Nah, di sore ini aku mau bikin getuk dari ketela sama sama apa tuh ini ya, ketela sama, nah ini ketelanya. Tadi aku ke kebun ngambil ketela. Apa tuh tada Cek sebentar. Sekarang kita seperti ini. Ini agak talas ya. Talas ini. Nah. Talas. Seperti ini. Soalnya dari kebun tadi rupanya wis koyo seperti inilah. Saya rata api-api, Dok Mama. Nah, ini bersama Narin dan Arinda. Dindanya bangun tidur, aku ceritanya mesel gitu. Halo sayang. Ayo, teman-teman, selamat sore. Adek, Budi kamaran, Dek. Adek, kamaran Budi. Badalah, dia tahu kamera teman-teman ya. Nah, kita kupas bareng-bareng, maaf ya. Ini di luar. Di luar soalnya aku mau kupas. Tidak, Dok. Mau kupas ya. Mau kupas. Coba kupas. Pertama-tama ini namanya talas. Bacanya ada pipis. Dindanya lagi pipis. Sebentar nanti ya, kok ya lepasnya masuk tepat seperti ini. Nah, maaf soalnya di luar ini namanya telo painin. Telo apa mas painin? Oh iya, telo goimin ya. Ini juga dikupas ya. Ini namanya apa lagi? Talas.
harus angkat dulu kata tanas. Sekarang kita rebus ya ketelanya ya teman-teman ya, sama si talasnya. Kemen urep ora tak geni iki sajake. Sajake urep apa ora? Hidup ternyata. Eh? Yo. Kita masukkan ke dalam. Wah, yo suarane. Kita tunggu sampai matang, terus kita menyusul nanti kelapa parutnya ya, nanti saja. Nah, di rumah aku mau memarut ini sambil menunggu itu tadi biar agak matang ya. Nanti kita susulkan bareng-bareng. Nah, di sini ada juga ini namanya cendol. Cendol dawet 500-an. Nah, warna-warni ada yang pink, ini pink ya, bukan merah. Ada yang hijau, nanti aku bikin dawet. Dawet. Kita parut kelapanya. Nanti disusulin di anu ya, di dikukus sama ketela sama tadi apa? Tales. Garam ininya ya, jangan banyak-banyak garamnya, nanti ke kasinan. Yuk, nanti mengasih gulanya terakhir aja kalau mau menumbuk alias menghaluskan. Nah, seperti ini kita kasihkan ini daun. Kita susulkan kan ya di sana. Nah, seperti ini. Yuk, malah gusti godongnya masih baru kan. Kita susulkan untuk dikukus biar enak kan. Kita keluar soalnya kita masaknya di luar, soalnya tadi kan dingin aku buat api. Nah, ini anak ada Mas Bujo bikin lukang. Lukang guys, lukang dia bikin anu. Nah, kita susulkan ya. Oke, ini kita tunggu sampai matang ya. Ini udah matang teman-teman. Waduh, tuh kucing. Sudah matang. Sekarang kita titik ora popo, sing penting kowe enak nggih. Jadi kalau makan itu kalau banyak-banyak. Apa, Mas? Yo set apa kok ngentas telo kok.
dihaluskan ya, terus dikasih kelapanya itu sama gula. Wah, mantul, mantap betul. Bisa saya tak antas lagi. Sekarang kita tumbuk ya teman-teman ya. Maaf, ini aku ada di rumah. Maksudku seperti ini, kita kasih pasir. Ini tadi bersih ya pasirnya ya. Seperti ini. Aduh. Kita masukkan, soalnya mau ditumbuk biar lembut, enak. Nah, ya apa dek, kelapanya juga jangan lupa, ini kelapanya masih di sini. Seperti simbah dulu ya, seperti ini. Nah, kita kasih gula biar enak panjang. Biar manis. Nah, ini buat numbuk. Ini namanya alu, tapi sudah aku kasih plastik biar enggak lengket, biar enggak kotor juga. Ya, kita tumbuk sampai halus. Ya pedek, sik mamak nggih gethuk. Gelet, iki gethuk iki asale saka telo karo tales. Aduh, icul songko. Kenapa dek? Bikin gedok. Gedok dari ketela sama talas. Oke, keluar aja. Iya. Gula putih. Wes. Wes. Tada, udah jadi gedoknya. Nanti siap makan ya. Jadi dong. Nih. Asyik, saya tak mak-mak ini. Aduh. Wow. Wah, mantap betul. Wah, mantap kan ini. Wow. Ini manis.
dikasih daun pisang biar wanginya daun pisang dan terus selalu hangat ya sampai nanti biar selalu hangat. Nah, seperti ini. Wow, mantul geduknya. Mungkin cukup sekian teman-temanku semuanya ya. Soalnya aku bikin geduknya udah selesai. Aku mau masak selanjutnya ya. Mau masak sayur sama nasi. Sebelumnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-temanku semuanya ya. Apabila ada kata kurang sopan ataupun kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menunaikan ibadah puasa.